Alhamdulillah pada siang hari ini saya selaku Ketua Umum KONI Pusat melantik dan mengukuhkan Pengurus Besar Ikatan Anggar Seluruh Indonesia Masa Bakti 2022-2026 di bawah Ketua Umum Bapak Agus Suparmanto. Anggar ini adalah cabang olahraga Olimpiade. Oleh karenanya saya menekankan kepada Ketua Umum beserta jajaran pengurusnya untuk mereka bekerja keras ya, mengambil peluang yang ada, mengantar atlet-atlet Anggar Indonesia juga bisa berprestasi pada keikutsertaannya pada single event maupun multi event internasional. Baik itu nanti mulai tahapan SEA Games, tahapan Asian Games, kemudian Olimpiade maupun kejuaraan-kejuaraan dunia yang dilakukan oleh Federasi Anggar Internasional. Oleh karenanya potensi besar ini harus dikelola oleh organisasi olahraga yang sehat. Oleh karenanya saya minta Pak Agus, pertama tata kelola organisasinya dibenahi, kemudian tata kelola pembinaan atletnya, tata kelola rekrutmen atlet, calon-calon atlet potensialnya di seluruh daerah. Itu semua dapat direbut, dicapai melalui satu kompetisi-kompetisi yang selalu berkesinambungan dan berlanjut, tahapannya berlanjut dan berkesinambungan. Hanya dengan banyak kompetisi kita bisa lihat atlet-atlet Anggar kita yang punya potensi untuk jadi juara, dan satu hari PBIKC mengantar atlet-atlet itu membuat seluruh rakyat Indonesia pencinta olahraga khususnya Anggar bangga karena prestasi atlet-atletnya. Pak Sekjen dan seluruh jajaran hari ini, saya juga mengucapkan Bapak Ibu Pusat, Bapak Mangsiano, terima kasih. Dan saya akan mengikuti apa arahan beliau. Ya, memang tadi sesuai arahan beliau kita akan menata ulang semuanya, organisasi baik di tingkat kabupaten maupun tingkat provinsi. Namun yang paling penting adalah pembinaan atlet prestasi. Program-program kita adalah kerjasama dengan luar negeri yang telah dilakukan sebelumnya dan kami akan tingkatkan dalam jangka panjang. Karena tanpa jangka panjang tidak mungkin kita akan meraih prestasi. Prestasi ini tidak bisa instan. Jadi kita harus dari menata dari tingkat bawah, umur yang paling dini. Nah, sejak ini pula kita akan melakukan lebih sering kegiatan-kegiatan untuk pertandingan-pertandingan sehingga para atlet mempunyai pengalaman. Yang paling penting karena kalau sudah juara, sparring partnernya yaitu dengan kerjasama dengan luar negeri. Terima kasih.